Jauh tangan pakai itu perlu tak? First track. Gang, assalamualaikum. Mak kembali ke channel Pablo Mano. Jadi hari ni aku turun di Timah Tasuk. So hari ni sama aku macam biasa lah. Ajis dan Tekong Mahzan. Alright, hari kita target pick-up base lah. Macam biasa kalau main Tasuk ni pick-up base lah yang selalu. So kita jumpa dekat spot lah lagi. Alright. Tak boleh kat mata kai. Tiga kilo pun mamai ingat tak mau makan ni, tak makan. Okay, first strike. Tak ada orang lain kalau first strike. First strike of the day. Ui, kasak ui. Ui, kasak. Ui, dengan lighting boleh lak. Ui, kasak. Ui, kasak ui. Ui. Oh, syok kena saya tu. Ambil lah. Tuh dah. Yang bunik tu ikan mana? Layan dulu. Jangan lemur kan? Layan dulu. Tak apa, layan je. Layan dulu. Ui, tu. Oh, dia main ni, tai ni. Tak lemur. Saya je. Kata kat situ. Alhamdulillah, cakap sikit je. Lekat dengan dia jaring ni. Jaga tangkai tangan. Besar ni. Okay guys, dibandingkan cerita kami dapat tekong je. Ni pun Mahzan yang dapat. Ikan tak apa nak ramah sangat. Buah juga, mesin-mesin tasik tapi tak ada juga. So aku akan cuba masak ikan ni. Kita nak try masak fish and chip. Aku sendiri pun tak pernah makan ikan ni. Sedap ke tak sedap ke, apa-apa kita try dulu. Alright. So first kali kita pilih dulu ikan ni. Kita ambil isi dia saja. Dan kita basuh dia punya isi. Aku basuh dengan lemon. Kita try bagi dia bau lemon sikit, bang dia punya hanyak-hanyak dekat badan, dekat isi dia. Alright. Okay guys, so aku dah ready telur, tepung jagung dan juga tepung gandum. So kita akan gaul sekali tepung ni dan kita akan salutkan dekat isi ikan ni lah. Alright. Okay guys, so ni adalah isi ikan yang telah disalut dengan tepung tadi dengan telur. So kita akan salutkan lagi dengan sebuah roti dan sedia untuk digoreng. Alright.